Hai, assalamualaikum. Welcome to Kero Series. Okay guys, macam sebelum ni Kero ada buat satu video pasal sebuah patung yang ada jin duduk dekat dalam dia tu kan. Yang mana korang belum tengok lagi video tu, korang bolehlah pergi dekat channel Kero untuk tonton video tu. And then masa dekat dalam video tu kan, Kero adalah scroll dekat komen. Kero ada terbaca ada yang tak percaya pasal jin boleh duduk dekat dalam patung tu. Lepas tu Kero baca lagi, ada yang cakap, "Bang, dalam bilik saya ni ada patung. Okay je bang, tak ada pula jin duduk dekat dalam tu. Tak ada pula, kena kacau semua. Tak ada masalah lah senang cerita." Kalau macam gitu, tu kira nasib kau baik lah, tak ada jin duduk dekat dalam tu. Kalau ada, tembailah korang kan, pisang mat. Jadi kan, dalam video ni Kero nak tunjuk lah dekat korang beberapa video real footage yang menunjukkan patung, sebuah patung tu ada benda yang menumpang, and owner kepada patung tu kena kacau guys. Kero adalah jumpa beberapa video yang agak creepy and terpulang dekat korang untuk menilai apa yang berlaku dekat dalam video tu. So kalau korang semua dah ready, jom kita mulakan video ni. Okay guys, pada tahun 1972, sebuah company pengeluar mainan kanak-kanak yang bernama Mattel, diorang ada keluarkan satu anak patung yang boleh bertukar-tukar reaction muka dia tau. Muka dia tu boleh berubah-ubah kalau tangan dia dipusingkan. Macam-macam reaction yang boleh dia buat guys. Sedih, gembira, suka, duka. Yang penting korang pusingkan tangan dia and benda tu akan auto bergerak guys. Muka dia je lah. Dalam patung tu ada satu mekanism yang sama macam music box, yang apabila kita pusingkan button dekat music box kecil tu, and benda tu akan mainkan lagu. Cuma beza dia dekat sini, kalau Saucy Doll ni kita hanya pusingkan tangan dia saja, and benda tu akan mengubah bentuk muka dia yang agak bagi Kero menyeramkan lah. Aku tak tahulah, pada tahun 1972 tu mungkin diorang anggap ke patung tu comel, tapi kalau Kero tengok muka dia pun tak tahu belah mana yang comelnya lah. Jadi guys, anak patung Saucy ni ada kaitannya dengan seorang YouTuber yang bernama Brian Liberkey guys. Dia adalah seorang kolektor anak patung seram guys. Mostly yang ada dekat dalam gerobok tempat disimpan anak patung tu, semua anak patung yang jenis muka-muka yang aku tak suka nak tengok tau. Aku tak suka tengok muka anak patung, tapi terpaksa juga tengok lah. So Brian ni dia claim bahawa anak patung jenis Saucy kepunyaan dia tu berhantu guys. Dia bagi tahu lagi yang ada beberapa perkara yang pelik berlaku dekat dalam rumah dia semenjak adanya anak patung tu dekat situ. And dia pun cubalah untuk membuat satu investigation. Dia nak siasat sama ada apa yang berlaku dekat rumah dia tu memang berpunca daripada anak patung Saucy guys. Jadi pada setiap malam, beberapa jam sekali kan, dia akan pergi tengok patung tu. And apa yang membuatkan dia jadi terkejut adalah setiap kali dia pergi tengok patung Saucy tu, muka dia berubah-ubah guys. Muka anak patung tu berubah. Maksudnya dekat sini dia dah terfikir mungkin ada something yang pusingkan tangan baby doll tu. Mula-mula dia fikir macam tu, tapi masalahnya ada benda yang lagi seram guys. Dia buat keputusan untuk meletakkan satu kamera yang menghalakan dekat anak patung tu sahaja tau. Kira kamera tu hanya capture video anak patung tu je. And benda jadi worse guys. Dia memang rasa lagi terkejut gila. Sebabnya kan, dalam footage tu muka baby doll tu bergerak tanpa tangan dia dipusingkan tau. Okay guys, ada dua channel YouTube ni. Dua-dua channel ni buat content pasal paranormal punya activity guys. Diorang ni jenis yang suka pergi je lah mana-mana tempat yang agak keras untuk diorang buat research. And diorang akan shoot and diorang akan cubalah capture apa benda yang berlaku dekat situ kan. Tapi even diorang dah pergi banyak-banyak tempat yang seram, diorang tetap anggap kejadian yang bakal Kero ceritakan kejap lagi ni adalah salah satu kejadian yang agak hard
core bagi diorang guys. Biasa kalau paranormal punya team kan, diorang akan rate lah berapa seram tempat ni kan, berapa seram tempat tu, berapa seram tempat sana tu. And untuk video ni, diorang rate kejadian anak patung ni sebagai hardcore guys. Maknanya boleh tahan jugalah apa yang berlaku kan. Sebab bukan setakat anak patung tu je, benda-benda lain pun dia kacau dekat area kawasan diorang berada tu. Channel yang pertama ni adalah The G Team Paranormal Activity yang dikendalikan oleh Patty guys. Dan channel yang kedua ni adalah Heather Hauntings guys, yang dikendalikan oleh anak perempuan Patty yang bernama Heather. And untuk video ni, diorang kira macam berganding bahu lah, sama-sama buat video untuk satu investigation terhadap koleksi anak patung yang berhantu guys. Dikatakan anak-anak patung ni adalah koleksi simpanan Patty, mak dia tu, selama ni tau. Diorang dapat rasa kemungkinan ada benda yang menumpang dekat dalam anak patung tu selama ni. Sebab sometimes Patty ada terdengar bunyi suara kanak-kanak perempuan dekat dalam rumah dia guys. And then bila dia dengar bunyi dekat dalam rumah dia, and then dia bawa patung tu ke office, and then benda yang sama terjadi juga guys. Dia dengar juga benda-benda yang pelik dekat office dia. And diorang pun cubalah kumpulkan semua anak patung collectionnya Patty tu, and diorang letaklah lilin, kasih macam tempat pemujaan lah untuk diorang cuba communicate, diorang berkomunikasi dengan benda yang duduk dekat dalam patung tu selama ni guys. So masa sesi untuk communicate dengan benda tu, diorang gunakan satu alat yang boleh membuatkan diorang bercakap dengan benda tu guys. Benda tu orang kata panggil spirit box eh. Spirit box macam tu lah. So masa diorang tengah record ni, Harold dengan husband dia record dari tepi je tau. Dan pada record tu, mak dia cubalah untuk berkomunikasi dengan benda tu. And memang kita dapat dengar daripada spirit box tu, ada suara yang mengatakan, "It's me. Ini saya guys." Masa dia tengah cek-cek video yang direkodkan dekat kamera dia, dia nampak satu benda yang mengejutkan guys. Masa dia tengah cakap-cakap kan, tiba-tiba kepala anak patung tu bergerak guys. Benda yang jadi lebih seram apabila Patty cakap dia dah tak nak anak patung tu tau. Dia nak buang anak patung tu sebab selama ni anak patung tu yang kacau hidup dia. And lepas je dia cakap macam tu, camera Heather and camera Patty berjaya menangkapkan video kejadian tersebut guys. I'm not taking her with me when I move. So if any of you are interested in that doll, please let me know because I don't want to keep her. But I'd like her to go to a good home. I mean if there's somebody out there that's interested, I don't... Did that fucking thing just move? Oh my god, are you fucking kidding me? Her freaking face just moved towards you. Oh my god, Heather. Like that legitly just moved. Oh my god. Clay, did you see that shit? When you said you're not taking her with you? Bila je Patty cakap macam tu kan, kepala patung tu terus pandang ke arah dia. Benda tu cuba macam memberontak guys. Asal kau nak buang aku eh? Selama ni kau yang simpan aku, lepas tu kau nak buang aku pula. And tiba-tiba benda jadi makin teruk guys. Diorang semua ada dengar suara budak perempuan guys. Oh my god. What was that? I don't know, I just heard that. I heard a girl's voice. Are you serious? That wasn't one of you? No. Tapi dekat dalam video tu tak dapat nak dengar dengan jelas guys suara budak perempuan tu. And selepas suara budak perempuan tu, tiba-tiba ada benda yang macam kalung dekat belakang dua orang bergerak dengan kuat guys. Macam diketuk tau benda tu. Oh my god. Oh my god, oh my she god. Really just fucking move? Oh hell no. What the hell, Mom? Oh my god. Heather, I got the cold chills from the top of my head to my freaking toe. Oh my god! Ada satu YouTube channel ni, nama dia Mindseed TV. Dia punya channel ni agak berlainan sikit guys daripada channel-channel yang lain. Pada mulanya, dia mula buat YouTube videos berkenaan dengan gear tag, reviews, barang-barang elektronik, headphone dan sebagainya lah. Tapi kadang-kadang dia ada juga beli beberapa barang-barang yang seram dekat internet guys. Okay, nama dia Casey. Pada satu hari kan, Casey ni dia nak buat satu video berkenaan dengan patung berhantu. Jadi dia pun carilah over the internet and dia jumpa beberapa
beberapa patung yang dikatakan berhantu dekat dalam dia tu. And pop, dia terjumpa satu. Dia cubalah kontak dengan seller tu, and seller patung tu cakaplah, dekat dalam patung tu terdapat ada satu roh budak perempuan yang tidak gembira, guys. Owner lama ni bagi tahu bila waktu malam je diorang akan terdengar bunyi budak menangis, guys, every night. And setiap malam juga diorang akan mendapat mimpi buruk yang di mana diorang semua terperangkap dalam satu kebakaran yang sangat dahsyat, guys. And Casey pun cakap, okay, aku patut beli benda ni. So bila anak patung tu sampai dekat rumah dia, dia pun cubalah buat eksperimen. Dia test lah gunakan peralatan paranormal untuk detect patung tu ada hantu ke tidak, kan. Pada mulanya agak mengecewakan, guys, bila patung tu tidak menunjukkan sebarang aktiviti punya paranormal. And dia pun buatlah keputusan untuk meletakkan benda tu dekat rak belakang dia tu. And after dia letak dekat rak tu, dia akan recordkan sepanjang malam. Esoknya dia sangat terkejut apabila dia tengok anak patung tu menunjukkan reaction yang sangat-sangat seram, guys. And finally, dia tak nak ambil risiko. Dia terus bakar anak patung tu sampai menjadi abu. Okay guys, ada seorang YouTuber ni, nama dia Muna Bruzon. And dia punya channel memang buat konten-konten yang tak ada kena-mengena langsung dengan benda-benda paranormal, guys. Benda-benda yang seram memang tak ada. Sampailah satu hari tu, dia ada terbeli satu anak patung dekat kedai antik yang berdekatan dengan rumah dia tau. And apa yang shocking gila punya, pada hari pertama patung tu ada dekat rumah dia, dia dah dapat rasakan patung tu sedang memerhatikan gerak-geri dia, guys. Dia pergi sana dan macam nampak mata patung tu tengok dekat dia tau. And benda yang paling tak disangka, dia macam tak puas hati lah. Mungkin perasaan dia je selama ni tau. Tapi bila dia pegang benda tu, and kepala benda tu bergerak ke arah dia, guys. Lepas dia nampak yang patung tu bergerak ke arah dia, dia pun cuba lagi untuk adjust balik kepala patung tu ke arah yang lain tau. And kepala tu still lagi toleh ke arah dia balik, guys. Bukan setakat kepala dia je bergerak, berbulan mata anak patung tu juga ikut pergerakan dia. Untuk pengetahuan korang, dalam patung tu memang tak ada mechanical mechanism untuk track dia punya pergerakan tau. Kalau nak cakap Muna Bruzon ni tipu, rasa macam tak kot. Sebab dia punya YouTube channel selama ni memang tak ada langsung pasal konten-konten seram, guys. Channel Waya Vlogs bagi tahu yang dia ada beli satu patung badut dekat jualan garaj. Kalau korang nak tahu, jualan garaj tu contoh macam Carol. Carol ada garaj, and garaj tu penuh dengan barang-barang yang Carol dah tak guna tau, barang-barang yang lama. So Carol buat keputusan untuk jual semua barang yang ada dekat dalam garaj tu, jual kat orang. Patung yang Waya beli tu, benda tu dibuat pada tahun 1940, guys. Kalau ikutkan umur patung tu sekarang ni, dah lebih kurang 81 tahun, guys, if I'm not mistaken lah. So saat hari pertama patung tu ada dekat rumah dia, benda pelik berlaku, guys. Alright YouTube, I've just sitting down getting ready to go to bed, and the fucking
music box up there just starts playing. Sorry, I'm a little sick. I was trying to rest, but, you know, after putting this fucking doll back on the shelf, that hand decided to fucking move, and I put that there just to, you know, maybe these two things talk to each other. But no, the old lady that this belonged to a mother, and she said that she calls it squeaky because at night you could hear the doll squeak, which I did hear it squeak. Holy shit. Holy fucking shit. Holy fucking shit, did you guys see that? Fuck you, Squeaky. You could stay inside this fucking chest. Jadi apa pendapat korang semua tentang patung-patung ni? Tinggalkan dekat ruangan komen, guys. Until next time, see you on next video. Assalamualaikum.